syukur alhamdulillah. Salah satu permasalahan di Bandung Raya yaitu tentang kemacetan, minimal ada solusi dengan lahirnya Trans Metro Pasundan, di mana program ini adalah program pemerintah pusat yang dikhususkan untuk warga Jawa Barat. Dengan harapan lahirnya bus ini bisa mengurangi kemacetan, polusi udara, dan mengurangi beban hidup masyarakat karena biaya murah dan mudah. Selanjutnya, harapan kami masyarakat harus memanfaatkan bis ini. Jangan mentang-mentang punya motor, punya mobil, bensin ada, sedikit-sedikit naik mobil pribadi, sedikit-sedikit naik motor. Mohon ada kesadaran, perubahan paradigma, gunakan transportasi massal untuk kemaslahatan bersama. Memang polusi ini akibatnya tidak bisa dirasakan langsung hari ini, tetapi jangka waktu yang panjang polusi daripada kendaraan akan terasa, dan hari ini Jawa Barat sudah merasakan. Begitu juga tentang kemacetan dan yang lainnya, bukan hanya diri sendiri yang punya mobil, tapi yang lain pun ada dampaknya. Nah, karena itu harapan kami masyarakat di Bandung Raya memanfaatkan program ini, karena yakin program ini demi kemaslahatan dan kemanfaatan. Kemudian juga yang terakhir, saya berharap pada program-program lain, bukan hanya di Bandung Raya, tetapi di beberapa kabupaten kota yang sudah dianggap layak untuk melaksanakan program yang seperti ini. Cirebon, Karawang, Bogor, Depok, ataupun yang lain, karena memang daerah-daerah tersebut pun hari ini sudah seperti itu kita lakukan atau laksanakan kemacetan.